Pertama-tama kita taruh dua dulu sini, slime block. Di sini kita taruh observer, pastikan merahnya menghadap ke kita ya. Terus di sini piston biasa. Di seberangnya kita taruh dua seperti ini, block, slime. Di sini kita taruh sticky piston, taruh dulu sini block sembarang, kita gali di sini ya. Terus kita taruh observernya supaya titiknya itu menghadap ke bawah, jadi kita harus begini, cok. Nah, seperti ini ya. Terus kita hancurin aja ini blok yang kayu di atas ini ya. Nah, berhasil, cok. Kita siap meluncur ya. Oh, hai, halo friend. Sabo di sini, dan di video kali ini kita akan melanjutkan survival series episode ke-6. Ini kenapa ini pillager ini? Mau masuk konten ini. Oke, kita langsung aja. Sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke, check it out. Seperti janji saya kemarin, saya akan kembali lagi ke Underworld untuk mengambil Elytra, dan saya sudah mempersiapkan play mesin. Nih ya, play mesin dari redstone dan piston. Kita ambil satu persatu ya. Ini ada sticky piston, slime block 4, observer 2, piston biasa 1. Oke, kita langsung meluncur ke enter portal. Saya rekodnya tengah malam ya, cuk. Kalau suara saya agak pelan ya maklumlah ya, takut orang di rumah pada bangun semua, cuk. Itulah alasan saya jarang upload ya. Susah rekod, cuk. Di rumah itu banyak orang, cuk. Oke, kita langsung aja ke enter portal. Oke, kita sudah di enter portal. Sebelumnya saya sudah menggali, membuat landing ya, landing untuk kita terbang mencari enter city. Tapi kita naik ke atas sesuai dengan beritahuan di Mojang bahwa ketinggian untuk kita pergi ke enter city adalah 100 berapa saya lupa nih, tunggu ya, kita sampai ke atas dulu ya. Inilah dia ya, ketinggian 145, cuy. Tapi di sini 147 ya. Jadi kalau ingin kita menemukan Ender City, kita harus landing dari 147 ketinggiannya. Cuma alternatif saja sih ya. Oke, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Pertama-tama kita taruh dua dulu sini, slime block. Di sini kita taruh observer, pastikan merahnya menghadap ke kita ya. Terus di sini piston biasa. Di seberangnya kita taruh dua seperti ini, block, slime. Di sini kita taruh sticky piston. Taruh di sini blok sembarang, kita gali sini ya. Terus kita taruh observernya supaya titiknya itu menghadap ke bawah, jadi kita harus begini, cok. Nah, seperti ini ya. Terus kita hancurin aja ini blok yang kayu di atas ini ya. Nah, berhasil, cok. Kita siap meluncur ya. Tuh, lihat ekspedisi untuk mencari Ender City dan Ender Ship. Lihat koordinatnya ya, semakin menjauh, 45 46. Kayaknya ini lama, cuk, lama banget ya. Perkiraan ada 2000 ya jaraknya, itu lebih di 2000 kalau nggak salah ya, untuk menemukan Ender City di versi 1.17 ini. Kita tungguin aja. Oke, sampai pulaunya itu nggak kelihatan ya. Kalau gua bisa nyanyi dulu nih. Naik di kegelapan malam untuk mencari Ender City. Kiri kanan gelap semua, kayak masa depan kalian. Oke, pulaunya sudah hampir tidak terlihat. Lihat kita ke depan. Waduh, masih gelap. Masih di posisi 250-an ya. Kita cut aja dulu. Later. Oke, posisi kita sudah di hampir 400, tapi di depan masih gelap. Aduh, lama banget ini, cuk. Kita cut lagi aja. A few moments later. Sudah di jarak 500-an dan di depan masih gelap. Kita masih disuruh untuk menunggu. Ada. 5 minutes later. Kita sudah di jarak 720-an dan di depan masih gelap ya. Kan sudah gua bilang ini kayaknya lama, cuy. Oke, kita skip aja. 1 hour later. Oke, kita sudah berada di jarak 800-an dan pulau di seberang sudah mulai terlihat. Keren nih. Akhirnya kita hampir sampai. Kiri kanan kulihat saja, di depan ada Ender City. Kiri kanan gelap semua, masa
depan kalian. Canda, bercanda, cowok canda. Ayo kita hampir sampai ya. 3 weeks later. Kita bersiap untuk landing. Kita siapkan dulu Ender Pearl. Untuk kita melompat nanti ya. 1 eternity later. Kita sekarang di jarak 1130-an dan struktur mural itu terlihat. Lihat di sana. Ada kota yang melayang. Kita hampir sampai NCT dan di situ ada N-ship. Target kita adalah N-ship ya. 2000 years later. Dekat dan semakin mendekat, terus mendekat semakin mendekat. Terus mendekat semakin mendekat. Kayaknya nih saya akan hancurin semua ya. Blok-bloknya nanti saya akan gunakan untuk membuat rumah di overworld ya. Kayaknya keren cuy, warna ungu ya. Kesukaannya para janda. Oh, kita hampir menuju kapal ya. Kapalnya Flying Dutchman. Kita hampir sampai. Oh, ada shulker cuy, ada shulker ya. Oke. Ada shulker tadi kulihat. Wadaw. Wadaw. Wadaw, 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 wadaw. Wadaw, tuh kan. Ini nih. Oke, kita berhasil turun. Tewas kau. Tewas kau. Hah? Pasti ada lagi nih. Ada shulker di sini. Oh, udah hancur. Kita ambil dulu sini. Ada jamu. Saya terlalu gugup, cuy. Oke, kita sudah mendapatkan jamu dan bahan membuat jamu. Hati-hati ada shulker, hati-hati ya. Oke, kita menemukan elytra. Oke, kita pasang. Tapi saya belum punya roket nih, nggak bisa terbang ya. Kita ambil dulu aja di sini. Wow, ada diamond, set diamond. Kok serba diamond cuy. Wadaw. Enchanting semua ya. Terus kita letakkan. Waduh, lupa saya cu. Harusnya kita letakkan tadi satu ya. Ender chestnya di rumah dulu satu. Astaga. Kita balik dulu aja. Nah, kan bisa. Bye bye Ender City. Terima kasih elitranya. Nanti aku balik lagi ya. Untuk menghancurkan kalian semua. Saya akan bersedia persiapkan roket dulu ya. Nanti saya akan kesini lagi. Kita menuju pulang. Oke. Pakai sayap tapi nggak pakai baju ya. Kocak, kocak, kocak. Many unbearable hours later. Oke, kita sudah di jarak 700-an untuk menuju pulang dan pulaunya sudah tidak terlihat. Yang ada cuma hanya kegelapan malam ya. Gelap sekali itu. Ini nggak masuk angin apa ya? Pakai sayap tapi nggak pakai baju ya. Oke. Oke, kita sudah di jarak 200-an dan pulau kita kembali sudah mulai terlihat. Di balik kegelapan ada pulau kita menuju pulang. Kita tungguin aja ya. Sebentar lagi kita akan landing dan sampai. Kita langsung balik ke rumah dan amankan hasil jarahan di Ender City. Tentu saja kita simpan dulu elytra-nya ya sampai kita mempunyai roket ya. Mungkin saya akan bikin roket di episode berikutnya ya. Oke, kita udah hampir sampai. Kita langsung aja ya ke bawah ya menggunakan Ender Pearl. Nah, kita langsung aja cuk, jangan makan banyak waktu ya, tergesa-gesa ini. Oke, kita menuju pulang. Oh, desa saya sudah mulai berkembang. Di sini sudah bersih ya. Lama bersihnya cuk, mulai subuh sampai tengah hari ya. Cuma bersihin doang cuk, bersihin pohon-pohon. Belum lagi bangun-bangun membangun ya. Sorry. Oke. Misi bentar nih. Kita taruh di sini. Ini sempit sekali ya rumahnya ya. Nanti kita rapikan. Kita amankan dulu hasil jarahan kita. Sorry lupa ya, cuy. Seharusnya Ender Chest tadi kita taruh dulu di sini satu, di sana satu. Di Ender City. Jadi kalau kita mati langsung pulang ke sini dan hasil-hasil yang ada di Ender Chest yang di Ender City akan pindah ke sini ya. Tapi karena saya lupa, ya maklumlah itu. Oke, friend, perjalananku untuk kali ini cukup sampai di sini dulu ya.
kita sudah menemukan sayap Elytra. Jika sudah mengikuti sejauh ini, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik berikutnya, yang pastinya episode berikutnya ya. Oke, bye, cekidot.